Halo semuanya kawan-kawan ya. Ini kita udah sampai di tempatnya Bang Ahmad Kahar Bang ya. Ahmad Kadar. Ahmad Kadar ya. Salah sebut boy. Ini kita lagi mau beli ini namanya Unitrek. Ini dia yang kita sebut-sebut itu. Coba balik-balik dulu itu. Nah, ini dia bentuknya. Ini udah sampai mana tadi, Bang? Papua, Bang. Ini udah sampai Papua ya. Sampai Papua, Bang. Udah sampai Papua nih, boy. Jadi ini enggak diragukan lagi kan. Kalau mau kemari tinggal ada di Google Map namanya Ahmad Kadar juga, Bang ya. Ahmad Kadar Scorpio, kalian boleh beli. Unitnya pun banyak juga di dalam sini. Ada tuh di dalam sini nanti. Boleh masuk ke dalam, Bang? Ayo masuk bentar yuk. Lihat-lihat. Ayo Bang, kawan ini Bang, bentar Bang. Bang. Si Bang ini Bang. Bang Kadar nih Bang ya. Oh iya Bang. Bang Kadar. Kabar Bang? Oke, sehat. Ini dulu di Pasar Merah nih Bang, setahu aku Bang ya. Kenapa pindah kemari Bang? Pindah udah sebulan kurang lebih. Lebih kurang udah sebulan gitu iya. Bang ya. Banyak unitnya nih Bang ya. Belum masuk semua nih Bang. Belum masuk semua Bang? Belum. Berarti ini sebagian aja. Ada CV juga Bang ya? Iya, campur Bang. Ini dari mulai harga berapa nih Bang? Bang? Mulai harga berapa ya? Estimasi harganya dari 10 ke 16 juta Bang. 10 ke 16 juta Bang ya? Iya. Lumayan juga Bang ya. Itu tapi udah siap pakai tuh Bang ya? Siap pakai, boleh request-request juga. Boleh request? Request apa aja tuh Bang? Ya mau tangki stebo, steko, warna, alloy. Warna bisa juga, alloy bisa juga. Iya. Kita lihat-lihat unitnya bentar yuk. Jadi kalau kalian mau kemari, boleh kalian bisa request tangkinya, apanya bodinya, warnanya ya kan. Tapi ini plat luar semua dia Bang ya? Oh, tapi ini plat luar semua, jamin sehat. Ini ada warna pink steko. Pink. Mana pink? Ini merah. Sayapnya aja yang pink, hele-hele. Ini warna biru. Ada biru. Ada kuning. Alonya baru semua nih Bang ya? Alonya baru semua nih ya? Alonya baru semua. Flat BE rata-rata ini sehat semua. Ini ada yang mau jadikan chip steel. Bukan. Nifpol, enggak tahu tahun berapa. Ini dia belum selesai ya kan. Ini ada CB juga. Dan ini kencang punya nih ya. Ini kita kencang punya nih ya. Nampaknya. Ya udah jelas. Baru nampak aku bos. Ini ada stekonya kuning, pink. Itu warna apa lagi tuh? Sapui, mantap kali bos. Itu warna merah. Kan kalau mau kemari bisa request di steko. Ini stebo. Stebo oren. Stebo hijau ada. Ini model apa nih? Model kristal ya. Cantik juga tuh boy. Nah, ini kereta Bang ini sendiri ya. Robot juga sama kayak punya kita ya kan. Oke, ini yang beli Unitrek. Diem-diem aja. Udah, aku bayar lah. Jadi ini unitnya belum masuk semua ya. Oh, boleh Bang? Oh, belum diakhiri boy. Buka sepatu lah. Ini Pak. Ini kita dikasih masuk ke belakang Bang. Banyak. Oh, ini lagi di proses test nih Bang ya. Iya Bang. Ini pesanan stiku-stiku pesanan orang. Paling jauh dia Papua, Aceh, ke Palembang Aceh. Papua juga ada Bang ya? Papua juga ada Bang. Sampai kemana-mana daerah lah semua. Memang ini lagi musim steko sini ya. Ini pesanan orang semua nih Bang. Pesanan Bang ya. Satu set tromol-tromol nih Bang ya. Iya, kalau kami pasang alloy. Ini tromolnya tromol asli. Asli nih ya. Iya.
Oh ya, ini asli ada kodenya ya bang ya? Iya, memang bekas tapi. Tapi asli jaminan kalau bekas, asli itu jaminan kualitasnya. Berarti ini nggak ada yang dijual kan nih bang ya? Cuman ya, pesanan bang ya. Misalkan aku mau beli pun harus pesan dulu tuh bang ya? Iya. Ini stiko ini apa namanya bang? Yang kayak gini nih bang? Ini efek apa nih? Aku ngeri. Ini namanya kristal. Nah, ini kristal. Stiko kristal. Cantik. Ya. Rapi. Ini masih clear 2 kali, mau clear 3 kali lagi. Oh, di sini 3 kali clear. Ya? Sampai ketutup stiker bang. Sampai ketutup ya. Kalau kalian mau, sini nggak dilakukan lagi ya. Clearnya sampai basah gitu bang, sampai ngecas dulu bang ya. Ini kilatnya paten kali nih. Tapi umumnya orang pakai. Oh. Diceser lagi sampai setebal-tebal mungkin. Sebut kayak gini ya. Tapi kata-kata sayapnya pakai stereo semua ya bang ya. Sayap depan asli stereo. Coba kita lihat, kita kan punya stereo juga, jadi kita tahu asli apa enggak. Oh iya betul lah, asli boy. 54D kalau Scorpio robot kalian nampak tuh. Nampak nggak tuh 54D? Nah itu dia. Ah gelap. Paten kali paten, jadi ini kualitasnya nggak diragukan lagi ya, semua lengkap dari ngecat. Wah semuanya ada ini alat-alatnya, kitnya untuk apa ini apa namanya? Benda itu bang, tangki itu bang, rabin ya. Mantap mantap mantap. Oke, terima kasih bang atas waktu dan tempatnya bang ya. Kalau ngirim unit sejauh mana nih bang? Sampai Batam tuh bang. Kalau unit paling jauh Batam. Paling jauh Batam. Batam. Pokoknya untuk ngirim-ngirim amanah lo. Amanah bang ya. Buat abang-abang yang luar kota bisa juga nih kirim-kirim keluar kota ya kan, kemanapun nih bisa. Ini alhamdulillah amanah, bukan insya Allah lagi, alhamdulillah amanah. Ini kristal. Eh kristal apa nih bang? Ini yang tadi nih. Ini udah siap nih bang? Belum ya? Belum. Belum siap ada kan? Tidak mengurus gue. Mana udah siap? Ini tangki abang ini ya, yang hijau nih ya. Abang agak punya kita. Terima. Oh udah dibayar belum ya punya kita ya? Wih, udah bayar. Wih, Mon. Udah bayar? Belum. Belum bayar. Monitor emang pembuatannya apa? Monitor ada juga, ayo kita. Ini platnya. Yang tebal itu, yang 9 mili. Ini tebalnya 9 mili boy. Tebal kali boy. Hampir satu jari lah kalau dibilang ya. Setengah jari lah gitu ya tebalnya. Ini bulatan dari, oh ini pakai pipa deh bang ya. Iya. Oh ini nanti dudukan di laharnya nih bang ya. Iya bang. Inilah platnya. Ini platnya ya. Tebal hari. Setebal ini platnya, ini nggak diragukan. Udah sampai mana nih bang? Kalau nggak salah Papua lagi bang ya. Sampai Papua bang, monitor aja. Monitor itu sampai Papua, jadi jangan kalian ragukan lagi nih kualitas dan hasilnya boy. Kalau ambles uang kembali. Kalau ambles uang kembali, catatan boy untuk seluruh Scorpio Indonesia ya kan. Main kali, main kali. Ini alat-alatnya boy, keren. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya. Aduh stoknya, bannya itu pelak tuh bang. Iya bang, pelak. Tapi kan pelak jarang ada yang mau tuh bang ya. Kadang ada yang sebagian mau yang pakai pelak, sebagian enggak. Tapi kalau pelak-pelak custom
Ada nggak sini bang? Kan kayak RCB ya tadi di R itu kan? Sebagian ada bang, sebagian nggak gitu ada. Oh, sebagian ada, sebagian nggak ada. Tapi ada sisa nggak bang kalau pelak? Kalau pelak, ya tergantung bang. Tergantung. Ini aja mau dikumpul lebih banyak nih. Mau di apa itu bang? Mau jual lagi? Ah iya. Kalau di Pulau Jawa masih laris pelak ya kan? Kalau situ balik pula, sini pakai alloy gitu. Itu tadi unit treknya ya, walaupun singkat-singkat jamnya masih ada waktu 15 menit lagi ya. Tempatnya nih sini, ini di rumah abang ini sendiri. Kalau dulu kan ini Pasar Merah, Pasar Merah kan nyewa tuh ya kan bang? Nyewa bang. Lebih bagus ya kan di rumah sendiri, betul nggak bang ya? Iya bang. Lebih jelas. Ini ada ILE baru sampai nih bang, apa cuman bang? Ini udah lama bang. Udah lama ya? Sebulan lah, tapi udah laku. Ini udah laku ILE ini? Udah laku. Berapa pula nih bang ILE kita bang? Lepas. Harganya 16 juta. ILE harganya 16 juta. Jadi buat abang-abang punya ILE sana, ha, sini jualnya 16. Ini pun pengen juga nih. Ciri khasnya ILE itu dia, kalau LE cikasnya nih mesinnya asli hitam ya itu bang ya. Ini LE karbu masih standar, dua-dua masih aktif. Iya betul, nggak salah, gas balik, gas tarik masih hidup. Masih hidup gas tarik. Cuman yang dirubah knalpot, knalpot sama lingkar aja. Iya knalpot sama lingkar. Kalau knalpot asli LE dia agak besar. Sama pakai pelak, udah itu aja, nggak ada lagi yang lain. Sama inilah biasa polos. Ih, baru hidup juga nih bang ya. Hah? Baru hidup juga ya, anget. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu ya kan video kali ini. Tadi mau balik gak jadi balik kan. Ini kalau ini betul balik kita nih 79. Oke baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share-nya.